Pemain bergu campuran negara Goh Liu Ying ingin menebus kekecewaan terbuka di Denmark di siri Super Final Rabu ini. Namun terpaksa mengatasi faktor lampu yang mungkin akan menjejaskan prestasinya. Pertama kali bertanding di pentas final siri Super, Liu Ying dan pasangannya Chan Peng Sun berharap agar dapat meneruskan kemarahan ke separuh akhir kejohanan. Bagaimanapun, selepas menjalani latihan di gelanggang stadium badminton Kuala Lumpur di Ceras, Liu Ying mendapati tahap pencahayaan lampu yang digunakan mampu menjejaskan prestasinya. Kita kat Malaysia jarang guna lampu ni lah, so mungkin benda yang barulah bagi kita orang. Ada sikit panas je lah rasa, tapi kalau lift kat tepi nampak lampu lah. Tapi betul-betul nampak itu bola. Liu Ying cukup teruja beraksi di laman sendiri dan akan memastikan mereka lakukan yang terbaik memandangkan prestasi mereka semakin meningkat walaupun belum meraih sebarang kemenangan besar. Awal tahun kita punya prestasi memang kurang baguslah. Lagi stable kita kat akhir tahun, so kita harap dapat confidence balik, preparation untuk next year lah.